memaknai Al-Quran dengan benar, hadis dengan benar, kalau gak ngerti ilmu nausorab, gak ngerti balaghah, gak mungkin. Mungkin. Karena itu sudah aturannya, sudah bahasanya. Bahasa Arab itu penuh dengan aturan tata bahasa dan penuh dengan keindahan yang bisa diketahui dengan balaghah itu. Dengan ilmu balaghah malah dianggap kitab karangan. Nah, coba. Ini. Kok tetap bahas itu aja. Soalnya kita pernah kena syubhat gara-gara itu. Jadi wawasan kita jadi lemah. Wawasan kita jadi sedikit, enggak ngerti apa-apa. Sejarah sirah nabawiyah enggak ngerti. Sirah tarikh khulafa enggak ngerti. Semua ditutup kalau baca enggak boleh. Enggak boleh. Kalau kamu sekolah kuliah ya cukup untuk pengetahuan saja. Pengamalannya cukup yang sudah matang. Sampan sudah oleh Bapak Imam sudah disiapkan suatu yang sudah matang, tinggal ngamalkan saja. Terlena kita. Padahal di akhirnya apa yang timbul? Syubhat. Bermacam-macam syubhat, syubhat ada pada kita. Perkiraan kita itu benar tapi salah. Namanya itu syubhat. Syubhat itu ada dua. Ada yang masih samar-samar. Ibarat orang dalam kamar gelap. Tapi masih ada sinar sedikit. Sehingga antara merah dan putih hampir sama. Koyo ya abang. Ini namanya syubhat. Ada yang syubhat parah terbalik. Yang merah dikatakan putih, yang putih katakan merah. Ini tergambar dalam firman Allah, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Orang yang paling rugi di sisi Allah pengamalannya, orang yang tersesat di dunianya, lalu dia mengira bahwa dia telah berbuat kebaikan. Di akhirat gak ada. Kebaikannya gak ada. Lebur, hancur. Karena hasad, karena dengki, karena mengkafirkan orang Islam yang lain, karena berbuat kezaliman. Hancur amalnya. Waliyadzubillah. Perasaannya dia menjalani surga. Jangan sampai terjadi di kita. Ini gara-gara syubhat. Di dalam riwayat kedua, ini juga merupakan dalil dari solusi nanti, bahwa al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma musyabbahat la ya'lamuha katsirun minan nas. Nabi mengingatkan kita. Masalah halal haram itu sudah sangat jelas bagi para ulama. Di antara halal haram ada yang serupa, ini halal apa haram, syubhat. Tidak banyak orang ngerti. Maka harus mendekat kepada yang ngerti. Yang ngerti itu siapa? Ulama. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamu. Kata teman-teman yang hijrah, saya baru tadi malam ditelepon dari Kalimantan. Nangis-nangis. Cerita, untung Allah membuka kita semua lewat perantaran jenengan. Subhat saya baca, saya nangis tiap malam saya baca subhat yang jenengan tulis itu. Seandainya enggak ada tulisan ini, seandainya Allah tidak memudahkan lewat tulisan ini, jan kula boten paham blas. Dikira jan wis swarga tenan. Swarga kentul-kentul di depan mata perasaan. Ternyata salah semua. Mengartikan jamaah salah, mengartikan keamiran salah, mengartikan bai'at salah. Salahnya secara bahasa, secara istilah para ulama, tidak sesuai dengan juga dengan fakta. Jadi sampai malam nggak mau ditutup. Ini sudah agak malam, saya mau curhat saya ini. Pokoknya saya sudah lama, saya sudah saudara-saudara saya, alhamdulillah untuk di Kalimantan sudah banyak yang bunglon. Jadi memang kita kalau tidak mendalami, tidak punya perbandingan, seakan sampai sekarang saudara, ya teman-teman kita yang di dalam, atau bahkan orang-orang yang di sekitar Islam jamaah ini, orang jamaah ini masih tertipu. Tertipu dengan apa? Budi luhurnya ini. Masa ngafirkan orang? Sampai ada yang salah satu yang baru hijrah debat dengan ulamanya pusat. Ulamanya pusat ada rekamannya.
ada tulisannya, menyatakan kami tidak pernah takfir. Itu salah satu, dan banyak lagi pernyataannya. Sama orang yang baru hijrah bilang, Pak, jenengan itu tidak berbicara dengan orang yang tidak pernah ada di Jokam. Saya dari kecil, Pak. Sampai mau membohongi siapa? Baru menengcep, gak bisa ngomong. Kok bilang gak takfir itu bagaimana? Saya dari kecil di jamaah, Pak. Seperti ini, jenengan ini hanya untuk mengelabui saja. Padahal takfir itu kan dosanya sangat besar. Itu akidah yang luar biasa menyimpangnya. Ya masih ngalor ngitul penuh dengan namanya apa? Syubhat. Maka di sini solusi, cari dan dalami ilmu agama. Ya. Mendekatlah dan bertanyalah kepada para ulama yang ahli. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa kata Nabi? Kita ambil poinnya saja. Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku sudah meninggalkan kalian dalam keadaan putih terang, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang dari putih terang itu kecuali orang yang binasa. Artinya agama ini sudah jadi. Bagi yang ahli itu sudah sangat terang benderang.